Yo, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mamang Gledek, edisi spesial tahun baru. Gue pengen ngucapin selamat tahun baru dulu ke lu semua ya. Semoga di tahun yang baru ini kita semakin jaya dan channel gue tembus 1 juta. Ya mimpi aja dulu ya kan. Mumpung lagi tahun baru ya, karena tahun baru itu identik selain dengan petasan ya, terus identik juga dengan bakar-bakaran. Jadi di edisi Set Food kali ini gue bakal mencoba makanan dengan rating rendah, dan edisi makanan kali ini adalah sate. Karena banyak juga yang request ke gue sate dengan rating rendah. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Jadi sate ini gue temuin di aplikasi ojek online dengan rating 3,5, dan ini yang ngasih rating gila-gila sih, kayak 1, 2. Nah, di sini dia itu jual sate ayam, sate kambing, sama sate sapi. Tapi yang bikin gue agak curiga nih ya cuy ya, yang bikin gue agak curiga, gue tuh biasanya beli sate ayam di aplikasi ojek online itu kan pasti udah kena charge ya, udah kena charge. Biasanya tuh harganya sekitar 30.000 sampai 40.000 untuk 10 tusuk sate ayam. Sate ayam loh ya. Ini sate ayam ya cuy, harga ojek online ya 18.000. Wow, gue bilang wow sih. Oke, gue bakal mulai dari sate ayamnya dulu kali ya. Jadi ini bakal gue pinggirin dulu. Oke, ini kita hitung dulu sate ayamnya bener gak 10 tusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya benar 10 tusuk. Yang gue notice pertama kali begitu lihat satenya, ini bumbunya encer cuy. Gue gak tahu sih rasanya gimana ya. Ini bumbu sate yang menurut gue encer. Karena gue biasanya beberapa kali nyobain sate dari yang merek terkenal sampai yang langganan gue gitu ya. Itu biasanya bumbunya kental cuy. Tekstur-tekstur kacangnya hampir gak kelihatan gitu. Kalau untuk daging satenya sebenarnya sesuai kalau harga 18.000 sih ya oke-oke aja sih menurut gue. Kita cobain lah ya. Oh ya by the way, ini gue juga beli lontong cuy. Tadi gue beli berapa ya lontongnya? Oh, lontongnya 6.000 tapi lagi promo jadi 4.800. By the way juga sate ayamnya tuh harga normalnya 23.000 cuy. Itu harga Gojek loh. Ini lagi diskon promo jadi 18.400. Wah, promo nih ya. Coba. Oh iya. Kita minta tolong bantuan dulu Bagio Sutoyo. Let's go. Bismillah. Dari bau sih ya. Dari bau kayak nggak ada yang salah sih ya. Kita coba ya. Let's go. Bismillah. Jujur aja ya, ayamnya empuk, tidak ada bau-bau yang mencurigakan, kayak normal aja ayamnya. Bumbu kacangnya juga oke aja sih, gue nggak yang, mungkin nggak tahu lidah gue yang terbiasa ketemu cumi Dunlop atau kebuli benyek gitu ya. Cuman gue ketemu ini kayak biasa aja cuy. Gue nggak tahu yang dua sate sisanya ya, yang sate ayamnya sih gue ngerasa kayak nggak ada yang buruk sih. Kuahnya emang encer, bumbu kacangnya emang nggak searomatik yang biasa gue beli gitu ya. Cuman nggak seburuk itu gitu loh. Gue coba sekarang makan lontongnya ya. Lontongnya juga... Coba kita cek lontongnya. Lontongnya gak berbau juga, gak berlendir. Coba kita coba ya. Gak usah disausin dulu, let's go. Teksturnya juga gak benyek kalau buat gue. Lontongnya aman ya. Coba kita coba pakai sausnya. Enak aja. Sorry cuy, gue harus mukbangin. Karena beberapa kasus gue kayak, gue pernah syuting Set Food, tapi videonya gak gue up ya. Waktu itu gue bilang kayak di video tuh, wah ternyata enak cuy gitu, ternyata enak. Gak ada yang salah gitu ya. Ternyata pas setelah syuting, udah selesai nih. Kan makanan Nisa tuh ya. Ternyata di beberapa part, itu ada yang rasanya busuk cuy. Akhirnya videonya gak gue naikin. Karena gue udah terlanjur bilang enak. Oke, gitu gue jadi bakal cobain keseluruhan satenya. Let's go. Dan ini untuk satenya yang ayam ya, dia dominan pakai bagian dada sih kalau gue lihat kayaknya. Dan sedikit menggunakan lemak cuy. Untuk sate ayamnya, gue tidak menemukan hal yang sangat bikin gue mungkin kayak jengkel banget gitu ya. Kayak, wah gila ini basi, gue gak nemuin sih cuy. Oke, berikutnya, perkambingan gue taruh di akhir. Lo tau kan, kalau kambing, kalau sampai set, bangke banget sih cuy. Kita sapi dulu cuy. Nah dia juga jual sate sapi. Nah sate sapinya cuy, ini kalau nggak salah tadi, ini
udah di situ persediaannya udah habis. Soalnya gue lihat, gue nggak sempet screenshot. Tadi kalau nggak salah gue lihat tuh harganya 26 ribuan, cuy. Nah sate sapinya ini pakai bumbu kacang. Kalau gue lihat di sini kayaknya harusnya sih bisa request karena gue nggak ngomong apa-apa jadi dikasih bumbu kacang ya. Ya bumbu kacangnya gue ngerasa agak lebih kental dibandingkan yang tadi. Oh enggak, ini kurang aduk. Tapi kayak lebih kental sih dibandingkan yang tadi ya bumbu kacangnya. Kalau gue lihat dari segi penampakan sate sapinya ini, jujur ini harganya murah ya. Tapi emang sih dagingnya kecil banget di ujungnya tuh. Daging kecil di apa namanya kedua ujungnya. Nah tapi di tengahnya ada lemak yang gede. Kita cobain lah ya. Let's go, bismillah. Sate sapinya gak kerasa makan sate cuy. Kayak makan lemak doang. Dagingnya tuh kayak hilangnya di mulut lu. Karena lemak yang mendominasi di mulut lu cuy. Seriusan. Coba lagi ya. Dari rasanya gak ada yang salah. Sejauh ini yang gue coba baru 2 tusuk sih ya. Cuman emang terasa makan lemak aja sih. Let's go. Belbot lemaknya sumpah. Oke, ini dia sate kambing. Ini jujur nih, kalau sate kambing gue rada deg-degan cuy. Biasanya kambing tuh sekalinya amsyong, bener-bener amsyong gitu loh. Nah sate kambingnya ini tentu pakai bumbu kecap ya. Dan sate kambingnya, ini sate kambingnya tuh sama kayak harga sate sapinya. Kalau nggak salah harganya 26 ribuan ya. Lebih murah dibandingkan sate kambing pada umumnya. Tapi ini ya kondisinya sama kayak sate sapinya ya. Dari looks aja gue udah bisa lihat cuy. Nih, ini tuh. Lemak di tengah gede, di ujungnya daging yang kecil. Semuanya kayak gitu. Kita cobain ya. Pakai bumbu kecapnya. Let's go. Bener, lemak doang ini. Lemaknya gede banget. Dagingnya agak sedikit alot, sedikit doang sih, nggak sampai yang alot banget, tapi kayak hampir alot. Let's go. Tapi poin positif ya, ini kayak bau kambingnya nggak yang prangus gitu loh cuy, masih aman sih. Tapi sate ini tidak recommended buat lu yang sangat menghindari lemak dan tidak doyan lemak. Karena ketika lu makan sate ini, benar-benar kayak lu lagi makan sate lemak cuy. Dagingnya tuh kayak ibarat topping sih ya. Lemak tuh makanan utamanya, daging topping cuy. Sama sate ini mungkin kayak dikhususkan untuk anak-anak muda ya, yang giginya masih pada kuat-kuat. Karena kayak kalau nyokap gua, orang tua gitu ya, yang giginya mungkin udah rada kurang gitu, makan sate ini kayaknya langsung telen cuy. Gua bakal rating aja ya, sate kambing sama sate sapi. Ini bakal gua kasih rating 3 lah ya dari gua. Nah kalau untuk sate ayamnya gua agak lebih tinggi lah, 3,5. Oke, gua bakal lihat ya komentar-komentar konsumennya ya. Ada salah satu komen yang bilang, yang dibeli sate sapi, yang datang sate ayam. Nih ada juga, rasa sate hambar, dagingnya setengah nggak kepanggang atau mentah. Gue sih nggak nemuin itu ya. Menurut gue, dagingnya tadi yang gue rasain sih emang matang semua. Kalau rasa sate hambar, gue juga nggak ngerasain ya. Karena menurut gue rasanya oke-oke aja. Bumbunya terlalu sedikit. Itu sih yang gue rasain ya. Bumbunya sedikit. Kalau bumbu sedikit, gue ngerasain. Emang nggak sebanyak. Ini bumbu tersedikit yang pernah gue temuin selama gue beli sate. Maaf pak, satenya agak bau amis banget gitu. Gimana sih agak terus bau amis banget gitu, gimana maksudnya? Ya kalau bau amis gue nggak ngerasain ya, biasa aja sih gue. Sate sapinya terlalu banyak lemaknya melebihi dagingnya, ya itu bener sih. Kayak makan sate lemak jatuhnya lo. Jadi kayak gue jujur aja ini nggak ngerasa kenyang. Gue nggak ngerasa kenyang dan gue tidak tersugesti ini sad food. Jujur gue tidak tersugesti, tapi karena makan lemak di sapinya yang gue ngerasa kayak makan sate lemak, jatuhnya gue pas satu suapan, dua suapan tuh kayak oke-oke aja. Tapi begitu kesininya gue jadi enak. Itu sih yang gue rasain. Gimana ya, rasanya gue pengen minum teh manis panas. Oke, ini banyak banget yang ngirim pesan atau salam ke gue ya. Tapi gue bakal baca beberapa aja dulu ya. Nih, pertama ada salam dari Ervin. Salam buat Dewi, lu tuh orangnya ngeselin tapi ya gitu. Asik.
Ada Senorina Haryo Utami 2021 menuju 2022. Daripada sibuk bacain komen satu-satu, kenapa kita gak jalan berdua nih Fkaha? Skui. Buat Ingrid Bella Tiara, sudah 1 tahun penuh gue dengar kabar lo semenjak lo memutuskan untuk ninggalin gue demi seseorang yang menurut lo lebih baik dari gue. Tapi kebahagiaan lo itu termasuk kebahagiaan gue juga. Terima kasih pernah hadir dan mewarnai hidup gue. Cowok galau, cowok set, pas. Konten set food, anda set. Dari Rizky Agung Bimantoro, ini salam untuk ayahnya, so sweet banget ya. Buat bapak gue yang udah jadi singkong. Oke, bapaknya udah jadi tunas, cuy. Oke, banyak banget ini yang ngasih salam ke gue ya, tapi gue nggak bisa bacain semuanya. Jadi nanti mungkin di next video, gue bakal bacain beberapa. Oke, segitu aja video gue kali ini. Tetap sedih, jangan semangat. Pokoknya tetap set, mengsedih. Salam permani. Bye.